Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Prestasi. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari perbedaan teks anekdot dan humor. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini ya. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan menghibur, yang mungkin merupakan gambaran kejadian nyata atau sebenarnya. Anekdot bertujuan untuk menyindir atau mengkritik tokoh terkenal atau tokoh penting. Sedangkan humor adalah teks lucu yang bersifat menghibur, hanya berisi hiburan dan tidak ada pesan tersendiri untuk disampaikan kepada pembacanya. Pada intinya, teks anekdot selain lucu juga mengandung sindiran, berbeda dengan teks humor. Perbedaan anekdot dan humor. Dari sisi ide cerita teks anekdot berasal dari peristiwa nyata, sedangkan ide cerita humor berasal dari rekaan. Dari perbedaan isi, teks anekdot berisi masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, sedangkan humor berisi masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Dari segi fungsi komunikasi, teks anekdot bertujuan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan humor bertujuan untuk menghibur. Secara makna tersirat, teks anekdot mengandung makna tersirat untuk disampaikan kepada pembacanya, sedangkan pada humor tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Dari segi bentuk, bentuk teks anekdot memiliki struktur, sedangkan bentuk humor lebih bebas dan tidak memiliki aturan yang mengikat. Anekdot memiliki struktur teks tersendiri, sehingga berbeda dari jenis teks yang lain. Struktur teks anekdot terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Lebih jelasnya, perbedaan anekdot dan humor. Dari aspek ide cerita, anekdot dari peristiwa nyata, sedangkan humor rekaan. Aspek isi, anekdot masalah terkait tokoh publik atau yang menyangkut orang banyak, sedangkan humor masalah kehidupan sehari-hari. Aspek fungsi komunikasi, anekdot menyampaikan kritik atau sindiran, sedangkan humor menghibur. Aspek makna tersirat, anekdot ada makna atau pesan tersirat, sedangkan humor tidak ada makna atau pesan tersirat. Dari aspek bentuk, anekdot memiliki struktur, sedangkan humor bebas. Nah, itu tadi perbedaan anekdot dan humor. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.